Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Bestop TV. Okey, hari ini anda bersama dengan saya, hari yang kedua di South Paddock. Okey, hari ini hari Sabtu, di mana perlombaan MSF Group 1 dan juga Group 2 akan berlangsung pada hari ini. Okey, kalau dapat lihat kat sini, di sebelah kiri ni di mana kereta-kereta yang telah pun melalui proses scootering. Lebih kurang macam tu lah sebutan dia kalau tak salah saya. Okey, yang sebelah kiri ni tim-tim yang apa, yang telah pun datang dan duduk di sekitar pit ni. Okey, mungkin ada masalah angin kat sini. Okey, maafkan saya. So, kita ada tim daripada LMC, kita ada tim daripada Grand Lubricant, kita ada tim dari F-Tune. F-Tune kita ada beberapa buah kenderaan daripada F-Tune, ada juga daripada SPRT, Engah Motorsport, Millennium Motorsport, banyak kat sini. Inilah suasana pit tambahan lah ni sebenarnya. Kat sana pun ada juga jagi terpusing yang kategori kereta Group 1, Super 15, Super 1.8, sorry, bukan Super, Super 15 je. Abang Roni tadi ada juga kategori Saga besok, yang mana tanya mana kategori, mana Saga race besok pukul 10 pagi. So kalau dapat lihat kat atas tu kan, dekat situ sekarang ni sedang berlangsungnya sejak lagi driver briefing. So driver briefing, biasanya kalau setiap kali driver ni dia orang nak berlumba, dia orang wajib masuk briefing. Jadi saya nampak Abang Rashid ada kat situ. So kita nak masuk ikut kereta-kereta GT3 dah mula keluar untuk qualifying. So sekarang ni kita nak masuk ke ruang pit. Kita nak tengok kat sini ada beberapa team. Ada Millennium tadi bawah, ada yang baru lepas catering. So, apa kata kalau kita naik ke atas, kita tengok geng-geng driver ni briefing. So, korang mesti nak tahu diorang ni briefing pasal apa. Semuanya melibatkan pasal safety. Together with Asia GT, yeah. Before the CC start, so kita akan dapat lihat kat sini bila semua muka-muka driver. Kita ada stiker windscreen baru untuk round ni sahaja. Okay. You probably saw the lot of discussion last night about the situation at AM. I just want you to know, I'm not pro the old school AM, but hari tu ada forum tahun lepas. Yeah, there's an AM forum tahun lepas, and the old guys have publicly decided that, so, okay, kita akan hand over pada generation baru. Sedang, okay, so what has happened from there, you see, even our own MSF team now ada AM. Dulu tak ada. For the past 8 fucking years, we've been organizing SNF MSF with no AM official license. But this is their declaration of change. Okay, kalau 70 cars nak masuk turn 15 jadi turn 1 tak boleh. It's accident time. Okay. By the way, drive safely and carefully, everybody. Please don't run like that. It's not good. Yeah. The basic rules still apply from last year. We have our sporting regulations on discipline and so on and so forth. Okay, welcome to round 1 of the 2019 MSF Racing Series. As you can see, we're at the South Paddock. My name is Jet David. I am the clerk, of course, for this event. Slow down, immediately enter the pits and line up single file. Now please take note, all track activities today will be from the South Paddock. So you have no reason to enter the North pits unless in emergency. Say you have a mechanical problem. 1-5-1 8-2-5 6-5
1, 3, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
12 macam tu, sekitar macam tu lah. So, untuk korang yang tak pernah lihat kereta Neo EP9, so kat sini you dapat lihat, kejap lagi dia akan lalu kat sini. Neo EP9, the fastest electric car. Okay, untuk sesi semalam kita tak dapat nak tengok. Okay, saya akan bawa anda berjalan di sekitar pit ni sampai hujung sana. Okay, tadi kita lalu kat luar, sekarang kita lalu kat dalam lah. Okay, jom kita tengok kereta-kereta dia orang. So, kalau korang dapat lihat kat sini, memang banyak kategori sebenarnya dalam group 1 dan juga group 2. Kita ada jazz, kategori jazz saja. Kita ada kategori super street, street tune, kategori 1.5, kategori 1.8. Okay, kita terpaksa, diorang terpaksa nak pisahkan. Sepatutnya biasanya MSM ni dia akan run satu hari punya event, maknanya 4 grup sekali. Tapi sebabkan kita bersama dengan Asia GT Festival, jadi dia letakkan 2 race pada hari ini, 2 race pada hari esok. So siapa nak tengok Saga tu, besok lah. Hari ini memang, tadi ada juga orang tanya Saga mana, Saga mana, Saga memang tak ada. So saya tak terlibat dalam MSS round pertama ni, sebabnya kereta memang tak prepare apa-apa pun. Okay, saya road to MSF, bukan nak belum bayar MSF lagi. Okay, so ni saya tak tahu kategori apa, tapi sebenarnya dekat nombor dan juga stiker yang berlainan menentukan diorang ni kategori apa. Masih ada lagi beberapa kereta yang tak selesai lagi scrutering. Okay, masih sempat lagi untuk diorang buat sebenarnya sebelum sesi qualifying. So siapa yang tak masuk qualifying, nanti bila race dia akan start belakang sekali. Tu agak jenuh juga lah nak mengejar nanti yang kat depan tu. Kelompok-kelompok depan ni semua memang kelompok-kelompok yang gila-gila kak. Antara kategori yang popular, antaranya lah untuk hari ni, kategori yang popular adalah kategori street tune dan juga super street. Oh, itu kategori memang psycho gila ni. Kategori yang orang kira driver-driver ni memang close. Dan kalau tengok dia orang psycho eh Kak Zai. Ni antara pelumba wanita, dia dengan suami dia Abang Johan. Kita nak melawat tak nama dia dalam track driver pit F-tune.
Sehat bang. Macam mana preparation? InsyaAllah semuanya seperti yang kita rancangkan. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Okay. Ini je Abang Zairi, dia akan membantu kereta ni. Dengan satu bersama dengan Abang Syarizal. Okay, ni PF Tune. Di antara-antara yang saya kenal lah dan saya rapat dan saya boleh lah pergi. Lain yang lain-lain tu insyaAllah kejap lagi kita akan pergi juga. Okay. Nah, nantikan video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.